Halo, perkenalkan saya Roni dari Traktor Quick Jogja. Sedang mengirim traktor Kronos yang Bapak beli. Apa alamatnya sudah sesuai, Pak? Baik, Pak. Mohon ditunggu ya. Pak Hendri, saya akan menjelaskan kelengkapan apa saja yang didapatkan setiap pembelian unit traktor Kronos. Yang pertama unit, yang kedua diesel Kubota RD110DI2T, yang ketiga roda karet, yang keempat rotary set, yang kelima roda belakang, yang keenam operator set. Operator set ini bonus ya Pak ya. Pak Hendri, saya akan menjelaskan pengoperasian traktor Quick Kronos. Kopling belok kiri kanan, terus ini ada tuas gigi, perpindahan gigi. Ada 4 kecepatan, 1, 2, 3 maju, R mundur 1. High dan low, ini untuk kecepatan putaran rotari. Ini adalah tuas untuk mengatur kedalaman, Pak. Jadi bisa diatur tinggi rendahnya pada saat mencacah. Perlengkapan yang didapatkan setelah pembelian traktor Quick Kronos. Yang pertama, extension. Yang kedua, tail skid. Yang ketiga, roda besi. Bekas kombi enak buat lahan kering basah juga enak. Kronos ini di lahan ringan, terus buat belok juga dia radiusnya sempit, cacanya juga kuat dia. Lebih nyaman aja, soalnya kan udah sambil duduk kerjanya. Walaupun di lahan dalam bekas kombi juga Kronos ini mampu buat ngajar bekas kombi kayak gitu sambil duduk. Soalnya kalau belok kan kadang juga berat juga, kadang ada juga tembi yang dalam itu kan kalau belok berat. Nah kita turun buat dorong saat belok itu bisa. Apa benar ini dengan Bapak Sunardi? Ya benar. Ini kami sedang mengirimkan traktor Kronos yang Bapak beli. Apa alamatnya sudah sesuai ya Pak? Ya benar sekali. Baik Pak, mohon ditunggu ya. Baik Pak, saya akan menjelaskan paket pembelian traktor Kronos ini. Untuk implement yang didapat, freezer ya Pak. Terus yang itu adalah roda besi single ring ukuran 730. Sama satu lagi, ini adalah jerbus Pak. Setelah mencoba, mantap sekali karena Kronos enak untuk dipakai, tidak melelahkan. Dan untuk membuat gulutan, hasilnya cukup sesuai dengan permintaan petani. Hasil cacahan cukup lembut dan dalam. Saya akan menjelaskan paket dalam pembelian traktor Quick Kronos ini. Dalam pembelian traktor Kronos ini mendapatkan kelengkapan yang pertama, ini adalah roda besi ukuran 730 ya Pak. Kemudian ini adalah ridger. Yang ketiga ini adalah jack hook ya Pak. Ini fungsinya untuk mendongkrak traktor Kronos tersebut dan mengganti roda karet ke roda besi.
Saya cari-cari tapi belum ada mungkin ya khusus untuk bikin gulutan ya. Sekarang ya saya belum nemu kecuali dimodifikasi ya. Makanya pilihan saya cuma Quick Kronos, Quick Zena. Untuk tanah yang terlalu gembur mungkin Quick Kronos ini baik untuk membuat gulutan atau parit ya. Saya pilih Quick Kronos karena harganya lebih terjangkau sih. Kalau yang Kronos ini lebih nyaman dipakai pertama, terus yang kedua itu hasil pengolahannya itu bisa lebih lembut. Kalau ada roda ini kan kita ngoperasikannya lebih enak mas, bisa belok kanan atau kiri gitu kan, nggak perlu pakai ditarik ke sana ke sini gitu kan, tinggal pakai handle itu kan bisa ke kanan, roda ini gerak sendiri ke kiri kan gitu. Kalau cuman rotari kan kita cuman lurus aja gitu loh mas. Saya punya lahan lumayan lah, tapi yang bisa saya gunakan untuk Kronos ini hanya 2 hektar. 2 hektar itu memang ada sawahnya juga, lagi saya tanam cabai sekarang. Rencana untuk tanam padi. Apa benar ini dengan Bapak Iwa ya? Ini kami sedang mengeringkan traktor Kronos yang Bapak beli. Apakah alamatnya sudah sesuai ya Pak? Oh iya betul mas, alamatnya itu sudah sesuai dengan yang saya kirim. Baik Pak, mohon ditunggu ya. Jelaskan dalam pembelian paket traktor Kronos ini. Dalam pembelian traktor Kronos ini, Bapak mendapatkan implement tambahan yang berada di sini, Pak. Yang pertama, ini adalah roda besi ukuran 900 ya, Pak. Yang kedua, extension. Kemudian, yang ketiga, ini adalah tail skid, Pak, sini ya. Terus yang terakhir, ini adalah jack hook. Penilaian saya terhadap unit Kronos sendiri yaitu kalau kita bandingkan dengan traktor biasa jenis bajak itu membutuhkan waktu yang lama. Ketika kita menggunakan traktor tipe rotari ya, yaitu traktor Kronos ini mengolah lahannya jadi lebih cepat. Manfaat Kronos yang paling saya rasakan hasil cacahannya sendiri. Jadi ketika kita menggunakan singkal masih ada tanah-tanah yang mengeras, dia nggak gembur. Nah ketika kita menggunakan traktor rotari, ini hasil cacahan lahannya dia jadi lebih halus, seperti adonan kue ya. Makanya ini sangat cocok untuk lahan-lahan di daerah saya. Dan betul keunggulan dari Kronos sendiri, yang ada tempat duduknya ya. Ini memudahkan operator pada saat menggarap lahan lebih ringan dan lebih santai tentunya. Quick Kronos hebat! Quick Kronos hebat! Quick Kronos mantap! Quick Kronos hebat! Quick Kronos, hebat.